Hai Yutis, balik lagi di YouInfo. YouInfo, kita akan bahas tentang Fredo lagi ada jerawat. Kok bisa ya tua-tua gini jerawatan? Bang ajar. Jadi gue ini muncul jerawat tuh paling sering di daerah bawah. Itu biasanya karena apa tuh ya? Banyak tuh kita akan bahas ya. Kita bahas ya. Jadi ternyata di klinik kita ini nggak cuma yang masih muda-muda aja yang jerawatan, ya kan? Ternyata usia 20-60 tuh banyak banget yang jerawatan. Dan nah, itu yang bikin jadi masalah. Udah jadi masalah ya, betul. Karena kalau dulu dok, waktu aku kecil, aku pernah kecil loh guys. Waktu kecil, waktu remaja, kita itu kalau jerawatan biasa aja. Ya. Ya udah, memang umurnya gitu kan. Kita cuma mungkin ya cuci muka gitu. Ya udah, dan itu pun juga biasa sih. Kalau jerawat remaja itu nggak nimbulin sampai ke scar, sampai kemana ya tiba-tiba hilang aja dengan sendirinya. Sebagian, tapi sebagian ada ya, jadi scar ya. Ya kalau nakal sih dia. Terus, tapi kalau usia 20 tahun ke atas biasanya tuh yang scar yang pasti datang ke klinik. Tuh, fenomenanya lucu sih, pasien-pasien jadi frustasi, even cuma punya satu jerawat gitu ya. Dok, saya udah umur 40 nih, kok sih jerawatan gitu. Sampai itu ada pasien yang datang seminggu dua kali, dok. Untuk suntik jerawat gitu ya. Yeah. Untuk cuma suntik jerawat sampai senjata. Nah, segitunya bikin stres orang ya. Apalagi cewek. Betul. Jadi hari ini kita bakal jelasin apa yang menyebabkan, terus apa yang bisa dihindarin, dan juga kira-kira kalau sudah jadi scar, apa yang biasa kita lakukan di klinik gitu kali ya. Benar, boleh. Yuk kita bahas. Oke. Okay. Yang pertama. Nah ternyata faktanya, ini penelitian mungkin di luar negeri ya, di Amerika. Di atas umur 20 hingga ke 60, 30% wanita itu masih mengalami jerawat, dan 20% pada pria. Jadi banyak banget tuh ya. Nah ini Dokter Edo termasuk yang mana nih? Ini jarang-jarang dia ada jerawat, tiba-tiba ada jerawat. Apakah ini pertanda ya, mau... Kalau aku sih mungkin karena stres kali. Mau menikah ya? Enggak, saya ngadepin kalian semua. Oh gitu ya. Kayaknya mau menikah deh. Iya sih. Tapi pasti kalau cowok itu kalau misalnya stres, pasti jerawat. Ya. Dan lebih banyak cowok tuh jadi scar loh akhirnya. Dibanding perempuan. Puji Tuhan aku tidak. Semoga tidak ya. Jadi harus cepat ditangani, kalau enggak justru penelitiannya laki-laki ini lebih banyak scar. Kenapa dok 30% wanita lebih banyak? Pasti banyak dong faktor-faktornya. Banyak faktornya ya. Jadi banyak faktor nih. Mungkin kalau menurut aku sih salah satunya adalah masalah hormonal juga ya. Benar. Karena cowok itu untungnya nggak punya hormon. Punya. Punya. Tapi kan kita nggak hamil dan melahirkan. Sedangkan perempuan itu ada siklus bulanan, terus dia hamil juga. Biasanya pada trimester pertama ya, sering banget wanita-wanita hamil itu mengalami jerawat. Terus udah gitu mau menopause, terus udah gitu stres juga gitu kan. Nah itu juga memicu akhirnya banyak jerawat pada wanita. Benar. Ya. Makanya kenapa banyak wanita lebih banyak jerawat daripada laki-laki. Tuh. Tapi jeleknya laki-laki itu lebih mudah terbentuk scar atau bopeng. Kenapa tuh? Kalau aku lihat juga kalau remaja-remaja mengalami jerawat tuh biasanya jerawatnya di permukaan tuh. Sedangkan kalau yang udah jerawat dewasa justru malah lebih dalam-dalam dan akhirnya berakhir dengan bopeng gitu. Biasanya sih kalau jerawat-jerawat yang dalam tuh biasanya yang gak ada matanya tuh dok. Atau gak ada matanya batu. Tapi jerawat batu. Yang bener kan di dalam itu gede banget. Biasanya sih laki-laki itu suka gatel tangannya. Pencet-pencetin. Gak laki kali perempuan juga gitu. Makanya kita suka edukasi bener-bener nih kalau ke pasien-pasien ya. Kalau yang waktu konsultasi aja, pencet-pencetin dok, lihat tuh dipegang-pegang, dipencet-pencetin. Bukan cuma dipegang aja sebenarnya nggak boleh sih. Dipegang aja nggak boleh sentuh-sentuh, apalagi dipencet-pencet atau digaruk-garuk. Nah itu biasanya bukan hanya membuat scar, tapi juga menyebar bakterinya ke kulit-kulit yang sehat juga ya. Gitu. Nah dok, aku pengen nanya nih, biasanya kan kalau kita mencet jerawat tuh bedanya apa sih mencet jerawat sendiri sama di klinik? Kenapa kita nggak mencet sendiri di rumah? Oke, jadi kalau di klinik tentu kan kita menggunakan alat yang steril, terus udah gitu kita juga biasanya buka jalannya dulu tuh dengan jarum yang steril juga, kita bersihin juga. Jadi pus atau nanahnya itu kita akan keluarkan secara menyeluruh. Sedangkan kalau di rumah, gentle. Mungkin belum waktunya pecah juga, belum ada jalannya juga, dengan entah cuci tangan atau tidak langsung dipencet-pencet seperti itu, yang ada malah terinfeksi lebih parah atau menyebarkan khususnya ke segala arah gitu. Nah yang banyak terjadi kalau aku suka mencet jerawat itu
kan gemes kan. Ya. Namanya kan psikologis kan, usia 20 tahun ada satu kan udah bikin jelek muka kan. Pengen cepet selesai, pengen jadi dipencet. Padahal belum ada jalannya, belum ada matanya, belum ada itunya. Ya udah kita pencet-pencet, daging jawanya cuma segini. Jadi besar, merah, dan hitam akhirnya ya, hiperpigmentasi. Jadi bener kan, yang cuma segini tiba-tiba besokannya itu tiba-tiba udah gede. Nah itu juga salah ya, nggak boleh ya. Jadi sebaiknya kalau memang saudara jerawat, cepat datang berkonsultasi. Nanti kita akan melihat, ya kan, kalau memang sudah bisa untuk dikeluarkan pusnya, biasanya kita akan keluarkan. Dan kita juga akan memberikan treatment, biasanya kita bisa sutrik ya, steroid intralesi, tapi itu juga dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Bikin bopeng juga kan? Bopeng juga, dan memang ada beberapa jerawat yang bisa disuntik, ada yang tidak yang bisa disuntik. Soalnya ada yang nakal dok, pasien-pasien itu, karena udah tahu suntik jerawat itu bagus, semua disuntik. Semua disuntik kepada bagus. Gitu ya, jadi ada cara-cara yang baik bagaimana mengatasi permasalahan jerawat. Nah, mungkin sebagian juga diakibatkan oleh genetik ya, kalau menurut aku ya, tapi sekarang juga lebih banyak yang menurut aku lifestyle-nya. Ya, jadi karena tidak memperhatikan lifestyle yang baik, akhirnya jadi jerawat. Karena kalau misalnya genetik, emak bapak gua nggak jerawat kan? Iya, betul. Okay. Kenapa orang dulu lebih nggak banyak jerawat? Lifestyle. Lifestyle ya. Dulu sama sekarang beda ya. Iya beda. Iya, hal-hal kecil aja contohnya. Dulu kita jarang pakai handphone, sekarang smartphone itu dipakai terus ya kan. Ada tuh namanya telepon akne. Jadi gara-gara nempel terus tuh. Oh, ada namanya ada. Telepon akne. Nah, jadi gara-gara nempel smartphone terus di pipi kan, itu kan kita ngomong ada lembabnya mulut kita dan lain-lain, akhirnya tangan kita kan megang-megang, apalagi sekarang zaman corona. Gitu kan. Terus kalau orang dulu itu jangan pakai make up dong. Mak bapak kita itu jangan pakai make up. Sekarang banyak pakai make up, makanan juga ya kan, konsumsi itu juga berperan penting tuh ya. Makanan-makanan juga misalkan yang glycemic indexnya tinggi, terus sudah gitu tinggi gula, gorengan, berminyak, dairy product, segala macam, kue-kue manis-manis itu kan juga mempengaruhi itu. Jadi kadang-kadang saat konsultasi aku juga sering nanya nih, biasanya pemicu jawab kamu apa dari makanan, kan biasanya jelas tuh. Biasanya kalau aku sendiri, kalau aku makan telur, makan dari produk, biasanya muncul. Udah muncul, bukan cuma kecil dok. Bisul kali. Bisul, gitu. Nah, kalian juga harus kenal itu, kira-kira makanan kalian tuh apa. Jadi kayak, nah kadang kita percuma dok, perawatan, tapi di rumahnya sendiri masih konsumsi hal-hal yang seperti itu. Nah, tadi kan banyak tuh dok yang kita udah bahas, tapi kadang-kadang hal kecil yang perlu kita perhatikan itu apa sih dok? Sebenarnya bukan hal kecil ya, tapi salah satu yang penting juga kecil tapi berdampak besar. Nah, skincare yang dipakai, ya kan? Sekarang banyak sekali misalkan beli online, terus udah gitu tidak berkonsultasi dulu atau titip temennya dan lain-lain, itu juga akhirnya menyebabkan jerawat. Contohnya saja penggunaan skincare yang terlalu oily. Ya kan, comedogenic. Jadi itu menyebabkan oil udah dia gampang berjerawat, terus ditambahkan produk yang oily juga. Akhirnya itu perlu diperhatikan ya. Jadi bahan dasarnya perlu diperhatikan juga. Sesimpel ya, seperti misalkan penggunaan sunblock aja. Sunblock aja kan jenisnya macam-macam tuh. Karena kadang ada yang comedogenic tuh, akhirnya dia jadi jerawatan gitu. Itu perlu diperhatikan. Terus sering banget kita lihat produk dari luar negeri ya. Dia beli produk bisa di Korea dan lain-lain. Oh, ini bagus nih, pakai masker dan lain. Akhirnya belum tentu cocok loh. Belum cocok dengan iklim kita. Iklim kita benar. Ya. Oke. Okay. Kalau cowok ada fans ring itu biasanya kalau enggak karena wax, pomade atau enggak. Oh ya, betul. Nah, itu juga karena kita pakai produk di rambut, apa ya? Pomade itu kan kayak itu banget ya, lengket banget. Nah, kadang-kadang kena scalp kita atau kena daerah-daerah forehead, akhirnya bikin jerawat juga gitu. Dan perhatiin nggak sih pasien-pasien yang rambutnya kena-kena ke dahi? Nah, contohnya kayak Yogi. Nah, kalian kalau emang nggak cocok pakai poni, jangan pakai poni. Oke, okay. Kalau laki-laki sebenarnya simpel ya, kita bisa pakai gel rambut supaya nggak kena-kena ke dahi. Atau kalau perempuan ya dijepit. Benar. Ya kan? Jadi nggak kena-kena ke dahi atau ke arah. Karena mungkin gesekan dan lain-lain akhirnya jadi jerawat. Benar. Nah, selain itu juga kalau cowok cukur. Cukur, alat cukurnya apa? Nah, kalau aku dok, aku nggak cocok sama yang silet. Aku mah cocok yang silet. Oh, cocoknya silet. Aku cocok yang silet, aku nggak cocok yang apa? Otomatik ya? Otomatik. Otomatik, mesin. Tapi menurut aku sih, benang merahnya adalah ketika kita cukur, ada kulit yang terluka, ya kan, swelling dan lain-lain, akhirnya bakteri lebih gampang masuk. Nah, mungkin kalau misalkan alat cukur otomatik itu kan nggak setiap
hari dicuci atau diganti baru ya, mungkin bisa menyebabkan itu. Atau ada juga yang malah pakai yang model silet jadi gampang jerawat, mungkin karena goresan dari siletnya itu bikin dia lebih mudah terjadi jerawat, jadi harus dilihat lebih cocok yang mana gitu. Iya sih, kalau aku mungkin aku penyimpanannya kali yang otomatik itu kayak kurang bagus. Aku sih justru kalau kebalik nih, kalau aku pakai otomatik malah aman, sedangkan pakai silet aku lebih gampang. Tapi benar-benar yang penting kebersihannya, kebersihannya harus dijaga ya, hati-hati, karena banyak dok yang pakai alat begini jadi jerawat. Pakai yang silet 2 minggu sekali baru diganti. Jadi udah tumpul mau diganti. Oh, betul. Kan kalau udah tumpul gitu pasti dia lebih mudah mengiritasi kulit ya. Jadi yeah, hati-hati. Terus kan juga banyak tuh kita bisa pakai apa yang namanya? Apa namanya? Gelnya apa namanya? Aftershave. Foamnya atau enggak aftershave-nya itu juga pasti ngebantu kan supaya healing-nya lebih oke. Oke. Terus yang banyak terjadi lagi, Dok, sarung bantal. Untuk ganti, jujur, seminggu sekali. Kadang-kadang dengan keluarga ya, beda sih. Kalau yang jomblo mah, kadang-kadang. Enggak, Nan. Sebulan sekali? Ya Allah, setahun sekali gak mungkin deh. Ini berapa minggu sekali? Empat hari. Jadi sering-sering ganti lah. Itu kan kayak cuci baju ya, sarung bantal cuci aja. Karena itu jadi tempat bermukimnya bakteri, terus kita nempel-nempel, akhirnya kena deh tuh ya. Jadi ini sebenarnya kita seperti detektif ya kalau dokter ya. Jadi kalau di pasien ada jerawat, kira-kira penyebabnya apa? Satu-satu checklist satu-satu ya. Satu-satu tanya, sarung bantal gimana? Ya, gitu, cukurnya pakai apa? Otomatik apa sih? Itu penting gitu. Terus satu juga katanya konsumsi kafein yang terlalu banyak tuh juga bisa. Jadi yang suka minum kopi banyak-banyak, nah kadang-kadang juga hati-hati. Tapi jangan. Tapi yang kopi juga banyak manfaatnya juga ya. Tuh. Jadi makanya ini kita harus checklist, ada yang menyebabkan masuk jerawat, ada juga yang justru malah enggak gitu kan. Waxing juga tuh dok. Waxing biasanya di daerah tubuh tuh biasanya. Aku pernah sih waxing jerawat. Itu karena iritasi sih. Belum masuk gak sih, nangis. Pakai lakban aja. Nah, sekarang kita akan bahas setelah jerawat, sudah tahu cara mengobati apa mencegahnya ya. Kita akan masuk scar nih. Ini scar jadi juga bikin orang frustasi ya. Scar itu akan ada, setahu aku ada dua jenis tuh. Ada yang nongol, ada juga yang cekung ya. Cekung gitu. Nah, kalau yang nongol itu kita biasanya tahu nih, orang-orang teman-teman pasti tahu nih, jutis di rumah namanya keloid atau gitu. Hipertrofi dari scar ya. Hipertrofi jadi kalau dia membesar-membesar terus, lukanya berapa tapi dia melebar terus, akhirnya kita sebut sebagai keloid. Tapi ada juga yang cuma nongol aja tapi tidak membesar terlalu parah ya. Nah, kalau hipertrofi biasanya yang paling simpel kalau datang klinik tuh disuntik tuh. Suntik, ya, tapi coret. Tapi udah hilang. Kadang-kadang dia akan membantu, sebagian kasus dia akan membantu lebih tipis, tapi kalau yang besar banget bisa dengan tindakan surgery biasanya. Ya, jadinya ya. Nah, tapi sekarang kalau di wajah sih kalau aku lihat kebanyakan jadinya yang cekung ya. Cekung, jarang sih aku hipertrofi kita bilang yang keloid gitu. Ya, kebanyakan jatuhnya ke hipertrofi ya. Hipertrofi atau enggak hipertrofi? Enggak, ngomongnya kan scar. Oh iya, anjir lah. Skip ya, jadi... Nah, itu kalau sebutan medisnya banyak ya. Ada yang ice pick lah, double scar, rolling scar, dan lain-lain lah gitu ya. Sebenarnya aja bopeng. Bopeng ya, supaya tidak susah. Tapi itu kalau buat kita dokter, biasanya kita penanganannya juga ada sedikit. Beda-beda ya. Beda-beda gitu ya. Tapi supaya mudah, ini kita akan secara umum aja deh. Sama. Ya. Paling gampang tuh apa dok? Sebenarnya dari zaman dulu tradisional berbagai cara ya dilakukan ya, ada yang pakai jarum tuh dikorek-korek kan, subsisi lah, subsisi. Ada yang pakai roller ya, digelindingin roda duri. Tapi kayaknya udah jarang ya sekarang ya? Jarang, tapi masih efektif sih dok untuk beberapa tipe scar. Ya, tapi banyakan orang nggak tahan ya sakit dan lain-lain. Akhirnya sekarang ada beberapa cara yang lebih nyaman, contohnya bisa pakai dermapen ya. Dermapen katanya kan lebih tegak lurus dibanding kalau roller kan ada sudut tuh katanya. Jadi banyak orang sekarang pakainya dermapen, terus kita kasih growth factor ya. Dulu kita bidara ya, kita sebut PRP. Kalian tahu PRP, nah itu. Itu juga sebenarnya efektif bagus, tuh ya. Bagus. Tapi sekarang mungkin banyak teknologi baru, kita cari yang lebih simple tapi hasilnya juga lebih bagus. Terus ada yang pakai laser, ya kan laser, beberapa laser banyak bisa dipakai. Biasanya ya laser yang invasif ya dok ya. CO2 juga bisa dipakai. Terus udah gitu ada muncul yang paling baru dok, salmon DNA. Banyak pasien udah coba ini itu ini itu ini itu, ya udah kita masuk ke
Samudera ada pastinya juga cakep. Samudera tuh sebenarnya meregenerasi kulit untuk penyembuhan seperti bopeng itu juga lebih cepat ya, lebih cepat. Dan aku sering banget kombinasi. Iya. Jadi kadang-kadang sama DNA aja cukup ya, nggak bisa juga. Kita kadang perlu juga laser, kita juga perlu PRP, kita perlu yang lainnya juga. Ya, jadi untuk mendapatkan hasil lebih cepat sih biasanya aku tetap combine ya untuk hasil. Cuman penyuntikan salmon itu lumayan ya. Kita sebar ya, tentu kan kadang-kadang pasien banyak yang jeratnya, misalnya bopeng itu banyak, nah akhirnya kita harus sebar, jadi plus minus sih kalau aku bilang ya. Tapi ada cara paling simple dok, tapi nggak tahan lama. Filler. Nah itu juga boleh dicoba tuh, kalau yang jerawatnya bopengnya cukup dalam, udah dilakukan apa-apa nggak rata-rata, kita bisa coba dengan filler. Itu ya, filler dengan, kalau kita pakainya HA ya. Nah tapi mungkin kalau filler, tergantung fillernya, bisa bertahan mungkin 8 bulan, lumayan. Sekali suntik, dia lebih rata, ya sudah. Gitu ya. Itu juga salah satu jalan instan. Oke. Jadi menurut aku sih, ini penting banget. Kalau kalian mengalami jerawat pada usia dewasa, jangan minder, jangan frustasi, karena itu memang banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan. Bukan kalian aja, banyak kok di sini teman-temannya. Kayak sebelah saya nih, mulai mau menikah dia stres, ya kan? Persiapan. Nah, jadi segera datang, terus kita akan analisa kira-kira problemnya apa dan melakukan pengobatan secepat mungkin. Karena kalau dibiarkan, dia akan bertambah banyak dan akhirnya bikin bopeng. Kalau bopeng itu susah hilangnya. Mending jauh daripada bopeng dong. Nah, jadi kita sering bilang sama pasien, cepat obatin jerawatnya, jangan sampai berujung jadi bopeng. Karena nanti jadi susah banget dan nggak bisa hilang sampai rata banget. Nah, itu biasanya pertanyaan pasien. Dok, nanti bopengku bakal mulus nggak? Kok ada yang bisa janjiin? Iya, biasanya sih kita nggak berani menjanjikan ya, karena umumnya dia lebih landai, itu biasanya sudah bagus gitu. Kalau sampai rata banget tuh biasanya agak susah. Saudara-saudara. Jadi lebih baik mencegah ya. Gitu. Jadi kayak tadi, jangan pencet-pencet. Gak usah diulang lagi panjang. Oh, panjang ya udah. Yaudah sekian. Gitu. Yaudah, tutup. Oke, jadi buat kalian yang punya pertanyaan soal jerawat, soal bopeng, pengen perawatan apa yang cocok, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa langsung chat ke admin Utology Clinic, nanti kita akan bantu jawab kira-kira perawatan apa yang cocok buat kalian. Karena perawatan kita bukan cuma satu ya dok ya, banyak ya dok ya. Gitu. Oke, sampai ketemu.